What's up, basketball fans? Balik lagi bersama Rocky Padila. Hari ini gue The Game House dari Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 2019. Kali ini untuk pertandingan putri antara Jawa Timur melawan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jawa Timur ada pemain dengan jersey nomor 0, Ais. Wah, Ais ini gue terakhir nonton di DBL Camp. Gue lihat permainannya semakin berkembang aja. Dia hari ini menjadi top scorer dengan 20 poin. Dan gue suka banget dengan game-nya Ais karena sangat simple dan sangat fundamental banget. Mengingatkan gue dengan Tim Duncan. Nah, selain Ais, ada temannya dengan jersey nomor 8, yaitu Francisca Inge yang berhasil mencetak 12 poin lewat 4 kali 3 poinnya. Lalu juga masih ada Namira yang satu angkatan di BL Camp dengan Ais dengan jersey nomor 11. Dia juga berhasil mencetak 11 poin di game kali ini. Lalu dari Yogyakarta ada pemain dengan jersey nomor 14 yaitu Maria Leoni. Dia berhasil mencetak double-double dengan 12 poin dan juga 11 rebound. Oke gitu guys, langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Yeah!